Atlet Kabupaten Bengkalis yang berada di Sabuk Putih terus melakukan serangan terhadap atlet dari Kabupaten Inhu yang berada di Sabuk Merah pada cabang olahraga Kempo di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10. Mendapat kesempatan, atlet Bengkalis berhasil menghujamkan pukulan terhadap lawannya. Akibatnya, atlet Inhu tumbang dan pertandingan langsung dihentikan. Mendapatkan hantaman dari lawan, atlet Inhu langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Setelah menumbangkan lawannya, atlet Bengkalis cabur Kempo berhasil meraih kemenangan serta lolos ke babak final. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.